Maria. Maria mau kemana? Swamless. Swamless? Yeah. Anda ada air sticker ya? Yeah. That's my school. Oh ya. Pinci leg. Spanning ya? Eh? Mudah-mudahan bisa ya, Dek. Ajar lah, terliran. Ya. Yeah. Nanti kalau udah gede malu. Jadi, who cleaner, who better. Who cleaner, who better. Ini jalan ke Swamless, sayang. Ya. Daerah mana, yang? Besaden Hasweg. Daerahnya deket daerah Halstenbos. Halstenbos deket Marlot juga ya. Di sini kalau musim panas rame banget. Orang-orang pada berjemur, barbecue. What? Mau masak kan? Hijau kalau musim ini tuh ya, summer tuh. Kijk Mariam, dit is zwembad Overbos. Kijk, ini tempatnya zwembad Overbos. Di sini Mariam mau les berenang Mariam. Cuma karena corona jadi nggak boleh masuk orang tuanya. Mariam, spanning ya? Papa, lustahan, ya. Have you caught? Pasiennya karena Mariam masih pemula ya yang. Iya, ini pemula. Jadi dapatnya satu, yang ini buat kalau kartunya. Kartu masuk. Ini kalau mau berenang boleh sini. Iya. Iya, nanti kerup ya. Mama waktu di sini tapi enggak boleh nabina. Selek? Ya. Ya? Sama Yifro apa sama Mister? Yifro. Sama Yifro. From the field, was the well strong man anymore. Gelukkig. Alhamdulillah. Snel, Om Kledennya bisa? Iya, Snel. Selim, eh? Ini nani man kaike. Iya. Nyut selep ini, apa? Draw badannya. Pakai baju nit kaiken namensen. Eh, ini kaiken namensen. Ini ani ma praca. Ma think snow. Sini dulu. Come in the park. Oh, nih. Nanti kita mau ke mana? Mau ke park ya. Maria yeah. Mau belajar main apa? Skillers. Oh, look sama kakak. Sama kakak, sama Lisa. Lisa naik sepeda ya. Yeah. Tuh. Menyut, nanti bisa nggak Dek? Iya, ikut suka. Iya, mumpung warm ya. Iya. Tadi berenangnya gimana bisa? Kayak itu zero muilak. Eh muilak? Itu kan kawan by the trap. Oh. By the trap dun. Terus? Cekki my friendin. Who feel mention that? Berkinderen? Ik heb nog niet geteld. Oh. Ada 4 of 5? Nee, misschien 8. Ja, was veel. Oh nee, misschien 6. Yes. Terus, Ade bisa berenang ya? Ya, yeah, we gingen kikkertje doen. We gingen zo en voeten moet zo. Yeah. En daarna open en dicht. Yeah. Terus? En gini-gini enggak? Ya, yeah, ik ging zo doen. Yeah, bisa? Bisa. Een beetje, alleen de meester ging wel helpen met de voeten. Enggak pakai ini, enggak pakai an short apa? Iya, wel. Ya. By the kicker alleen. Oh, alleen di kicker. Ya. Gitu. Di short thing where you... Tapi enggak pakai ini kan apa? Peluh kece? Nee. Nee, magnet ya? Magnet. Niemand pakai itu. Nee. Van de eerste keer ging Jackie well. Wel met zijn vleugels. En ik ging plassen en ik moest nodig plassen. En toen ging ik aan de meester zeggen, mag ik plassen? En toen
Connecticut ears, open, open, then shoulder, shoulder, and then the brook. Good. Oh yeah, ears did. Yeah, makkelijk toch? Yeah, makkelijk. Yeah. And then by the kleedkamer was it ook makkelijk. Diantarin sama ayah, ayah sambil kerja di dalam mobil. Iya. Nih papa, hut father, Brengen and Opalen sambil kerja. Tuh, terus gimana? Kasian juga. Ma, how is the house? Ya, yay! Dibiarin pakai bus. Bus ya, kasian. Untung suaminya kerja di rumah, jadinya bisa nganterin kita. Terus kerjanya di mobil. Alhamdulillah. Apa sih ayah? Sekarang kita mau pulang. Iya. Mariam habis berenang lapar. Ya. Sekarang Mariam makan apa? Super chip. Oh. Makan chips. Tuh ada speed time. Hari ini di Belanda lumayan cuaca lagi hangat. Besok udah hujan lagi ya, Mir. Mariam juga alhamdulillah libur ya. Iya. Jadi rusteh di rumahnya, enggak capek. Makan lagi lagu skilleren. Mariam lagi senang skilleren. Pertama kali jadi semangat. Iya. Udah mulai bisa ya, Dek. Nanti kita praktekin di jalan ya. Iya. Kayak Dija juga kan. Oh. Toh? Iya. Anginnya spoi-spoi, enak ya, Yang? Kayak di kampung. The winter. The winter is the calmer. It is very warm. Yeah, darum, it is vandaag is heel warm. Dus daarom is the winter niet niet koud. Yeah. Doors. Doors. Nih, Mariam aus katanya. Iya, yeah, enak cuacanya jadi ini tropis. Mariam. Mariam habis kelar swimmer. Alhamdulillah dia sekarang udah bisa self standar mandiri. Walaupun kita nggak bisa masuk, dia bisa buka baju sendiri, ganti baju sendiri. Ya Dek, biasanya dibantuin sama mamanya dukung karena corona, jadi orang tua nggak boleh masuk, jadi nunggu di luar aja. Jadi mumpung kecil lebih baik daripada udah gede, malu kan kalau udah gede. Ini kayak bapaknya aja nggak bisa berenang. Dia dapat diploma Z, Zinken. Kalau emaknya sih bisa berenang karena dulu sering mandi di kali, jadi otodidak. Nah kalau di sini sekolahan harus, jadi kalau walaupun nanti nggak mau, tapi tetap harus ya minimal itu diploma A. Jadi, karena mungkin negara di bawah laut, jadi kalau ada banjir, jadi dia bisa menyelamatkan diri sendiri. Kayak begitu. Semoga kalian suka dengan video kami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Totsis. Dah.